melawan. Mas Pram mungkin juga kalau memang mungkin tertarik, Pak Nadiem mungkin, atau kemarin kita baru saja menyelesaikan pemilu, kemudian akan menjelang pilkada yang akan datang. Jadi tentu saja partai perlu mengevaluasi, memperkuat, dan tentu saja banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga, ya. Tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut apakah memang kuat di wilayah mana, karena kan pilkada ini mencakup hampir semua provinsi, kabupaten, kota dengan keanekaragaman dan wilayahnya yang punya kekhasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermati. Mbak, kemarin terkait di Sumut, tadi kan PKB sudah memutuskan untuk mendukung Mas Bobi. Ini kan di Sumut berarti tinggal PDI dan PKS kalau nggak salah yang belum mendeklar siapa akan didukung. Apakah mungkin tetap nama-nama lain atau tetap ada pertimbangan untuk Mas Bobi? Bisa aja. Tapi belum diputuskan ya, Mbak? Belum ada keputusan, tapi bisa saja. Mbak, ya? Mbak, Pak Andika, apakah akan diusung di Jakarta atau di Mbak? Isinya kan bukan di Jakarta. Ya, ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana, karena tadi saya sampaikan pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram, mungkin juga kalau memang mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.